bisa aku. Untung aja. Jadi kalau saya dapat dia, ada dia, gubrak-gubrak aja dia. Kalau lagi itu, lagi nggak banyak tugas. Di akhir kelas masih bisa diganggu. Benar kata Bu Jeta ya, candaan itu kan doa ya. Benar kan pernah kita ngirim-ngirim, ingin libur semuanya merah, ternyata benar-benar sekarang merah kan? Benar ya. Kalau doa 40 orang yang bersih ya itu dia bisa terjadi. Kita sampai 40 orang. Ini kan coba ya, hanya candaan di share sampai ratusan kali, bukan 40 ya enggak? Iya. Ingin kan nah, akhirnya. Kegiatan di rumah. Lihat di rumah kegiatan nama ya. Nah, gini Bu Yat, liar, tambah gemuk. Bu Yat mah malah kesingan. Langsingan cekuhe. Ya perut gara banyak namru kembali ke asal zaman dulu. Benar-benar. No, mana Bu Eka-nya? Sambil nunggu Bu Yat, kamari ngisi catatan wali kelas naon? Yang itu weh, naon gitu. Tenang naon. Jadi emang harus apa? Ya misalkan tingkatkan pelajaranmu. Enggak perlu. Ayeuna mah nunggu wae. Karena kan anak gitu. Itu sudah udahan tuh jadi hanya nasehat harian aja bener gitu. Saya aja yang tingkatkan mah cuma si Eta, si Gabriel. Eta Budwi udah. Karena dia kan malam. Iya benar-benar. Itu berusaha dan berdoa. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum semuanya. Hayu. Ayo yang lain mana nih? Yang lain mana nih? Iya Bu Eka tuh udah di itu tapi kayaknya ada masalah ya Bu Eka ya? Atau mungkin itunya disilang apa? Nona. Dwi, gimana? Saya gaptek yang bisa bapak. Hai. Hah? Tuh lihat cucu Bu Dwi itu. Iya nih. Cucu banyak. Nah ini anaknya udah gede nih. Cucu ada gadis nih. Cucu ini masian. Ini ada gadis nih cucunya nih. Rambutnya kriwil-kriwil. Ini yang habis sembuh. Yang udah sembuh. Gue seneng amat ingin cucu. Ini mah yang di putri, kalau yang itu mah sari. Oh. Nah ini sahaya. Bu Mimin. Mana Mbak? Kangen Mbak Baru 5. Ya. Mana Mem? Tuh Mem Rini. Ayo. Mem Rini di mana? Bu Titin, Bu Sum. Bu Sum mana nih? Mana Bu Sum mana? Nah, Mam Rini udah lagi olahraga. Oh, nih. Oh, sama Bu Yuntik minta dikirimin link. Mam Bu Titin minta dikirimin link katanya. Link non. Tahu nih Bu Titin nih, coba. Tolong kirimnya link kalau ke saya mah. Link non. Mungkin itu kali ID kali. ID maksudnya kali. Oh, kan udah di atas. Ini. Bu Yun, kalau link pas meeting itu copy URL. Bujet aja ngomong. Bujet aja yang ituin. Kan dia kan kirimin. Berarti Bu Yuni yang harus ngirim copy URL. Klik join. Klik join aja. Bu Min, suara nggak kedengeran? Dimatikan kali. Bu Min, cena Bu Min nggak kedengeran. Kalau nggak kedengeran itu start video. Start video. Oh. Apa? Itu Bu Yatima kan udah dengar. Bu Yatima udah dengar. Bu Mimin cena nggak dengar. Sistemnya Bu Min. Mimin air putih dong, Mas. Kasih air putih adiknya, Mas. Awas, Mas Adil baru kasih air putih. Bu Min kedengaran harus di WA. Kalau ke saya, Sini dulu. Bu Yat, kumaha?
Burbi udah selesai. Udah selesai saya. Nah, Bu Eka. Eh, pakar geografi kita nanti bicara tentang panas. Oke, kita ada yang kita diskusiin ya hari ini. Ada bahannya. Soalnya itu kan masih jemur kayaknya Memrini mah lagi ngejemur. Siapa? Memrini. Memrini lagi masak. Saya bilang udah matikan dulu kompornya. Orang di luar kayaknya itu mah panas lagi berjemur kali itu mah bukan. Oh, Kak. Kayaknya. Mak. Hei. Kedengaran? Mak. Kak. Maika mana Maika? Itu Mak. Bu Eka suara kedengeran tuh? Suara? Oh, suara kedengeran. Tapi suara Bu Eka nggak ada. Ah, kan suara Bu Eka nggak masuk ke kita. Bu Eka nggak ada. Mikna. Pencet Mikna. Udah. Oh. Udah. Nah, ini Bu Titin udah masuk. Mana Bu Titin? Tadi Mimin baru keringat kan? Masih keringat kan? Iya, ayo. Jadi rame. Keringatan sehat-sehat. Sehat-sehat. Alhamdulillah. Assalamualaikum semuanya. Bu Titin nggak muncul. Ya, wajahnya tidak muncul, Jelis. Wajahnya nggak muncul. Sebentar. Gambarnya nggak muncul. Oh, sengaja Bu Titin, sengaja keringetan. Nah, ayo pakai lipstik dulu Bu Titin. Pakai kerudung. Ayo, ubinya ditutupin dulu pakai kerudung. Sebentar. Enggak, Bu Mimin belum bersuara. Bu Mimin belum belum. Enggak ada suaranya, tapi mungkin kedengaran. Enggak. Cak, Bu Mimin bersuara. Bu Mimin belum. Mama enggak ada di sini. Itu audio. Bu Titin belum. Ya. Ah. Kata kerudung ke mana? Enggak apa. Kayaknya nyari kerudung dulu. Baru nyari kerudung. Ya. Kalau adanya di situ pakai kain sarung enggak apa-apa. Adanya sarung pakai kain sarung. Iya, alhamdulillah. Cewek ya. Alhamdulillah bisa ketemu semuanya ya Allah. Alhamdulillah sehat semuanya. Alhamdulillah. Amin. Ya Allah. Mari ini mata Mbak ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh. Dijemur nih. Udah berjemur ya? Dijemur nih di garasi. Ya, bukan masak kata Bu, lagi masak lagi dijemur kayaknya di luar. Udah tadi, udah di dapur. Oh, udah selesai masaknya? Belum sih, baru ngeracik-racik. Pokoknya kita ketemu dulu, happy-happy dulu. Masaknya ntar lagi, yang penting udah sarapan. Itu si Mak Zep, buat Jaja tuh bangunnya-ngunya terus gak bagi-bagi, kita sama bangunnya. Dari tadi gak makan mulu. Pokoknya kita ketemu sama Bu Eka ngomong dulu, Non. Mana Maika nggak ada? Di bawah, Non. Nggak ada. Nggak bersuara. Ada suara. Ada suara, nggak ada. Kenapa lo, Nay? Bu Eka lihat WA. Mungkin speakernya kesilang, Nay. Kalau Bu Eka mungkin ngedengar, tapi Bu Eka nggak ada kesilang. Belum ada suara, ya? Bu Mimin, dia belum bersuara. Udah. Oh, udah sih. Udah sih, mah berdiri aja sama Papa jemur sana. Absen. Bu Yuni absen. Absen, Non. Bu Mimin enggak ada. Ada, udah, Mem. Tinggal Bu Sumi yang belum. Bisa masuk Bu Mimin. Bu Sumi. Enggak ada, Mbak. Boyka ada suara ya masih ya? Iya, Boyka. Ya. Coba aku telepon Bu Sumi deh. Aku telepon Bu Sumi. Saya telepon. Ya, Mama enggak apa-apa jemur sana ya. Iya. Padahal Bu Eka diperlukan mas, jadi narasumber sama Bu Mimin tentang matahari kumaha ieu. Mungkin kedengaran Bu Mimin. Sok nanti ya. Saya semoga Bu Eka bisa
gimana pandangan Bu Mimin tentang postingan tadi, Bu Dwi, kita diskusikan. Matahari. Oh iya. Tapi saya belum baca tuh postingannya. Tenanawan, nanti di sini aja, di sini kita diskusikan. Kumaha. Jadi yang benar ya, teman. Ya, deh. Kalau tadi kan menurut dokter siapa tuh yang perempuan itu ya? Tolyang. Tapi saya lihat di YouTube itu ternyata setiap dokter itu mempunyai pandangan yang berbeda. Yang berbeda. Dan mereka juga mungkin berdasarkan penelitiannya masing-masing, jadi punya alasan. Yang jelas UVB itu memang lebih diperlukan dibandingkan dengan UVA. Yang jadi permasalahannya adalah jam berapakah sampai ke bumi gitu. Itu ditunggu Bu Eka. Nah, iya betul. Ahli geografi. Mana suara Bu Eka? Belum ada suara. Belum. Tapi dulu ingat nggak waktu Bu Eka posting ada dokter siapa itu yang menyebutkan apa tetap UVB itu yang diperlukan itu antara jam 10 sampai jam 2 itu. Dulu Bu Eka yang posting kalau nggak salah, cuma Irang karena durasinya panjang saya hapus. Oh alah. Kemarin aku sempat baca ini dari ahli kedokteran UMS ya. Apa cenah? Benar, jam 10 sampai jam 12 itu. Tapi ternyata kualitas dan kualitas tergantung wilayah juga. Assalamualaikum, Bu Sumi. Untuk mereka yang 4 musim. Assalamualaikum. Untuk mereka yang 4 musim, benar. Assalamualaikum, Bu Sum. Katanya. Dalam. Ini Bu Sumi nih, nggak telepon lagi di telepon. Sampai jam 10 itu. Iya, Pak Isdin. Kita yang dua musim di atas jam 10 itu justru kandungan ngerusaknya itu lebih tinggi. Aku baca seperti itu tuh dari dokter yang UMS itu. Ini nah, untuk makanya, yang kita ya, untuk yang daerah Katulistiwa ya. Iya, makanya aku sempat ragu juga nih. Nah, yang benar yang mana? Tapi dari kecil aku sudah ditanamkan bahwa di atas jam 10 itu justru banyak rusaknya. Manfaatnya ya, jadi, untuk kita orang yang dua musim itu justru nggak bagus, katanya gitu. Akhirnya balik lagi ke zaman dulu ya. Iya, ya. Ya, akhirnya ngambil yang nenek moyang kita aja lah. Dari dulu kan kita suruh jemur jam 8. Iya, jam 8. Hanya begini. Jam 9 kali. Jam 9 ya. Hanya gini, Bumin, jadi kesimpulan Bumin itu betul, pendapatnya beda-beda, karena berdasarkan penelitian masing-masing, ya enggak? Nah, kemarin Bu Maria posting juga ke saya. Nah, ini kayaknya bisa menetralisir, jadi nanti saya postingkan lagi si videonya. Jadi, jam 8 itu memang kita butuhkan, untuk apa? Nah, jam 10 pun kita butuhkan, hanya bijak kita. Jangan terlalu lama gitu. Makanya kan 15 menit tuh udah tepat, jangan kelamaan. Jadi netral nih. Takut gosong ya. Takut gosong ya Bu Yun ya? Ya, gosong. Tarte masuk sekolah hari deng. Masuk sekolah pada gendut bukan hari deng. Tambah gendut. Nya gendut, nya hideung ambung nempona ge. Saya mah teu gendut-gendut tah. Agus juga rambut saya. Bumi gak gendut-gendut kata Bumi. Hah? Ayah naon Eta. Buya tambah gendut ya Buya. Iya belum dicopot nih di kerudungnya nih. Tali Safira kerudung baru. Baru, baru. Baru ya? Yang kerudung baru ya? Iya. Eh terus ininya bagaimana jadinya? Buya tambah gendut gak Buya? Tambah Bu Dwi. Tambah lagi, Nen. Bukan tambah lagi. Kalau saya cepet banget, gemrut mah turunnya. Oh iya, sama Bu Yat. Saya tambah gendut, makan melulu. Alhamdulillah. Mana lagi, Bu Min. Ya. Berkat empon-empon tuh bikin nafsu makan jadinya. Iya, oh iya, gitu ya, Mem. Iya, ya, bener. Ya. Mem. Kan memang apalagi masak jengkol, Mem. Sekarang, Mem. Iya, bener. Sudah saya telepon, Bu Sumi sudah saya telepon. Sudah masuk tapi nggak diangkat-angkat. Sudah diangkat. Nih, saya bikin pon-pon nih. Nya, sok bagi ke lembar sini. Bagi ke lembar sini.
Kiriman mana kelasnya? Itu tadi kan. Kirimin ya, pon-ponnya ya. Ya nih, tuh. Jadi aku nunggu dari member ini. Anna, Mas. Buyan, ada Bu Titin sama Nadoy, Teh. Lagi pakai kerudung apa lagi mandi si Bu Titin, Teh? Maika juga kemana, Maika? Ayah, Maika mah ayah, ngan suaranya aja. Padahal kita butuh penjelasan dari Bu Eka. Ayo, lagi ini dulu. Oh iya bener, pakai yang gitu-gitu aja. Ayo, 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 olahraga yuk. Ayo, olahraga. Olahraganya? Olahraganya di dapur. Harus gitu. Tiup, tiup pipi biar tambah gembul. Nya. Udui mana kita gendut, nggak bisa gendut. Jadwalnya hari apa, setiap hari apa, terus tambahan ilmu apa. Sejak kapan sering kamu jauh? Sering, sering nanaon. Jadi pertemuan teh tidak sia-sia, Nya. Betul. Bu Yuni jadwal aja. Bu Yuni ya. Jadwalnya hari Sabtu wae. Karena kan hari Senin ya, yang kosong kita ada jadwal ajar. Kan? Ya. Benar-benar ya. Oh, ngajarnya saya selalu. Bu Yuni kangen sama 12 IPA 3. Oh iya ya. Kangen sama 12 IPA 3. Kangen sama siapanya kali? Lancar pizzanya gara-gara corona. Siapa nih? Ada yang kangen tuh. Mana diundur pulangnya. Ini siapa nih udah masuk lagi nih? Iya, kangen sama Nanda ya. Hah? Ah, dia kangen sama tetap nge-WA terus dia. Pengumuman tanggal 8 April ya? SNPTN ya? Iya, 8 April. Iya, mudah-mudahan pada dapat ya anak-anak ya. Amin, amin, amin. Amin, amin. Ya, ya. Hani mudah-mudahan dapat Umi. Amin, 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 amin. Terima kasih. Iya, obat di saat lagi kayak begini ya. SDM tanggal berapa? Apa diundur atau masih terus? Nih, Maika udah muncul, Maika udah muncul, Maika. Tetap suaranya kan tanggal 8. Mungkin mic-nya kesilang kali, Ma. Maika. PKB tanggal 13, Bu, ya. Iya. PKB, iya. Itu maksudnya ada yang nanya orang tua, itu tes PTN, tes perguruan tinggi. Yang SBM. SBM yes. Kan tanggal berapa? Tanggal berapa? 8 ya? Umin. Belum tahu itu pengumuman undangan itu SNPTN tanggal 8. Tanggal 8. Iya. Itu pengumuman tapi waktu kelulusan kelas 3 Bumi. 5 5 Mei. Mei. Mei Bu Ye. 5 Mei. Mei ya. Ya. SBM. Mimin senam PTN tanggal 8 April. Iya, iya. Maika jangan belajar dong. Terus Maika, Maika jangan belajar ya, terus. Insya Allah, Mem. Selalu berdoa. Baik. Doain Ani, sama doain itu dong. Arya sama Faras dong. Kenapa? Oh iya, amin, amin. Semoga ya, Mem ya. Faras sama Arya ya. Pasti Ani mau doain ya. Ya Allah, ada susah. Buyun, Buyun. Buyun. Bu Yun, itu Maika ngirim tulisan apa tuh? Mana Maika tuh? Maika coba Bu Yun diklik tulisannya kelihatan. Maika nomor HP-nya nggak dimasukin ya? Apa nih? Rapa suara nggak ada? Maika lagi masak kali. Nggak ada itu ada. Bu Eka ada. Nggak ada pulsa. Ada pulsa. Katanya nggak pakai suara karena nggak ada pulsa. Oh, kasihan banget ya. Tar. Oh, bukan kan belum ngirim. Pulsa. Emang Bu Heras belum ngirim ya? Enggak. Bu Risa udah keterima. Apanya? Udah keterima. Bu Risa udah ngerima pulsa. Oh. Udah ada, kayaknya masuk udah ada. Hah? Oh, udah ada? Oh, gitu. Saya belum ngecek nih. Kayaknya coba deh. Mas tuh ditanya Bang Gonjal. Saya ngecek dulu lah. Aku belum ada pemberitahuan dari Telkom. Ini mau lihat ini lagi. Udah ada. Ah, pulsanya udah ada. Ayo Maika, udah pulsanya udah masuk. Ayo, buka pakai pulsa. Bertanggung jawab untuk bersuara. Udah ada pulsa tuh.
Alhamdulillah. Ada apa lagi, Bu Yun? Selain pulsa, ada SMS nggak? Belum. Kemarin SMS langsung didebat. SMS langsung didebat. SMS yang lain aja deh. SMS dari yang di Sulawesi. Eh, salah ya? Dia juga lagi garing. Sini, Mas. Nalo, 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 Mas. Butitin WiFi error, butitin WiFi error. Butitin ini error. Mas, mandi nih, mau mandi dulu. Nah, ini sekalian nih, Bu Yun. Yang dipegang, Bu Yun. Bu Yun dan ibu-ibu yang lain. Yeah. Kan kebetulan kan memang saya khususnya, atau mungkin juga yang lain, Bu Yatimah juga. Ini kan berkaitan dengan pembelajaran. Kebetulan kan saya Senin besok ada jadwal. Nah ini selama ini kan saya pakai yang Maya itu kan nggak bisa-bisa. Karena memang dari awal saya tidak mengikuti yang waktu itu lagi yang cucu lagi sakit itu, jadi saya nggak sempat buka-buka HP. Nah akhirnya kan kalau lihat dari teman-teman yang lain kan kayaknya pakai Zoom lebih mudah ya. Nah makanya maksud saya ini kan sementara ini kan pertemuan ini Bu Yuni hostnya. Nah kita coba kita tawarkan barangkali ada yang lain ingin mencoba gitu. Kalau kita hanya menerima gini kan mungkin nggak ada masalah ya. Halo? Iya, di saat kita mau jadi host menghadapi anak-anak itu, nah itu gimana nih? Kalau Bu Yuni kan nggak bisa nih buka kita semuanya, gitu kan? Nah, bukannya kemarin Bu Yuni udah? Oh, yang ke Bu Yuni gitu sama ya? Iya itu. Oh, udah, nah terus? Ini bisa mau di sini apa mau mandi? Lewat sini aja dikunci pintunya. Nah terus untuk yang Sherlock itu loh Bu Yun, yang Sherlock kan karena mungkin saya baru host baru cuma Bu Yuni doang, sehingga yang muncul kan cuma Bu Yuni doang ya. Yang Sherlock mana? Enggak, bukan. Yang untuk laporan bahwa kita sudah melakukan Zoom dengan sakit banget. Kan muncul sesuatu banyak. Sini. Sakit banget. Atau yang video? Yang video apa yang screenshot? Yang screenshot. Yang disimpan di bawah itu ya. Nah itu kan nggak bisa muncul. Dia otomatis muncul sendiri seluruh siswa. Dan kita otomatis muncul sendiri. Atau ada yang harus tekan supaya semua partisipan itu muncul semua gitu loh. Apa otomatis? Oh, itu bisa di atasnya. Kemarin kan Bu Dwi kayaknya udah Bu Dwi. Ya kan cuma satu Bu. Ini. Nah ini kayak sekarang kan muncul gambar tuh cuman yang di saya cuman Bu saya, Bu Yuni, Bu Zaita, Bu Yatimah. Tapi Bu Ika, ya, Bu Titin kan nggak muncul Bu gambarnya. Ya, emang saya nggak kelihatan, Bu Dwi? Nggak ya bisa muncul. Nggak kelihatan, Bu Min. Jadi harus diklik tanda panah. Kalau diklik tanda panah itu baru muncul sebagian lagi gitu. Bu Dwi, kok saya kelihatan semuanya? Bu Dwi, yang muncul. Udah tutup aja, Bu. Satu-satu sayang. Ini yang jadi hostnya. Yang satu-satu sayang. Gimana Bu Jet? Iya. Ayo cuci tangan. Bu Jet gimana? Ulangi Bu Jet. Kayak begini. Kalau Bu Dewi mau ngejum anak, tapi kalau anak nggak buka, makanya nggak bisa. Kita tahu jauh-jauh hari, ID-nya berapa kayak gitu. Iya, ada. Stop. Kalau nggak dibuka, mah. Tetap. Nah, sebenarnya orangnya yang nampak. Anaknya nggak ada. Kalau anak nggak itu, mah. Diklik. Kayaknya begitu ya, Bu Yun? Cuci tangan, Mas Naren, Bu. Tar dulu. Bu Yun, ini aku coba screenshot. Aku bisa apa enggak ya? Coba. Coba screenshot. Muncul enggak semuanya? Enggak, gitu? Bukan screenshot ya, Pak. Screenshot di laptop emang bisa. Bisa. Ada alatnya di situ, di toolnya ada. Ya, ada itu ada. Mana yang tuh? Yang kotak 4 sama tulisan PRTSC. Nya. Mas Naren, cuci tangan dulu, Mas. Nah, terus. Terus, nanti itu akan muncul semuanya atau bagaimana gitu. Karena semuanya. Yang di... Semuanya, Bu Dwi. Coba, Bu Zet. Nah, aku buka file dulu, baru bisa tahu. Screenshot-nya pakai apa? Bentar ya. Buka file dulu ya. Tapi kalau Bu Yuni kan kayaknya praktis di foto terus dikirim pakai WA gitu. Ya, mending begitu aja untuk laporan.
Gak ya. Usah screenshot. Tinggal nanti foto aja foto. Kasihkan. Nah, itu lebih kelihatan ya. Semua. Kecuali Bu Dwi. Kecuali kalau mau ke Taki Banten baru proses itu. Enggak, ini coba saya foto. Di foto saya itu munculnya hanya itu, Yun. Enggak usah difoto, di screenshot bisa. Barusan hasil. Caranya, ya. Caranya, Bu Jet. Caranya. Tadi, Pak. Ya. Dia ingin menampilkan. Ulangi. Sama PRTSC. Exit. SC. Full screen. PRTSC, screenshot, Bu. ESC, screen. Di sebelahnya. Jadi ada dua. Sebelahnya F12 yang di atas. Sama yang kayak tanda power. Bu Yuni itu Pak Herman ya? Pak Herman ngintip-ngintip. Ngintip siapa tuh? Masuk aja Pak Herman, nggak usah ngintip. FN ada 4 kotak kan? Pak Maman ya? Sama di sebelahnya F12 ada PRTSC. F12 ada? Oh iya itu, klik itu sama apa? Nanti keluar screenshot-nya langsung tersimpan di picture. Oh, dia otomatis ke picture. Iya. Nanti ini pencet itu doang, enggak ada. Bujet. Enggak usah pakai sip kemudian PRTSC. Aku pakai yang itu tadi. Iya, maksudnya PRTSC sama sip. Enggak. Itu tanda ada warna putih. Di 4 kotak ya sebelah ya, kotak. Iya, yang di pojok kanan. Di pojok kanan. Ya, itu full screen. Full screen. Bukan full ya. Screen. Sama PRTSC. Udah. Oh, itu klik sama ini. Langsung kesimpan. Sok, dicatat gerak. Nih, saya udah berhasil. Saya udah posting di PTK. Hasil screenshot yang tadi diajarin Bu Jet. Ya. Iya, tapi ini udah otomatis semua anggota muncul ya, semua partisipan yang ada di sini muncul ya, Bu Yun. Aduh, semua. Dia akan tersimpan di, dia akan setelah di kita screenshot, dia akan tersimpan di. Gimana Pak? My picture. Picture. Oh, ya. Dari situ baru dikirim ke WA. Ya. Dikonekin dulu. Nah, jadi itu buat laporan. Seperti Pak Agam tuh kan, sering laporan kata Pak enggak tahu waktu. Kenapa enggak tahu waktu? Ini nih, teman. Gimana? Sambil kita tampil, sambil kita videoin. Karena kita direkam maksudnya, direkam. Ya, videonya. Hah? Videonya setelah selesai. Kan aku pengen tampilin ke drive yang kita simpen yang dikasih sama Bu Vera. Sakit. Nah, aku yang bingung simpen ke drive-nya Bu Veranya itu. Ternyata itu aku nggak bisa. Kan udah ada di alamat, udah saya kirim. Ke Sakit Banten. Iya, kemana? Sakit, aku udah masukin Bu Dwi. Mau tahu cara masuknya, Bu Jet? Ini ahli memasukkan sesuatunya, ayo bicara ahli. Lebih khusus Pak Darmawan. Tempat. Ini gimana dulu nih? Kita udah screenshot, terus? Ajarin dulu, screenshot. Video. Gimana punya tadi pertama di mana? Ya? Tadi dulu. Speakernya matikan dulu. Ini udah mau habis ya, nih, sebentar. Kita buka lagi. Itunya ya. Timernya udah mulai habis ya. Mulai dari screenshot dulu dong. Pak, makanya speaker matiin dulu satu orang bicaranya. Oke. Nih, kalau mau di screenshot ketika tayang begini, kita pijit yang print SC. Itu ya, yang kotak di atas. Itu namanya print screen. Setelah dipijit, kalau screen. Tidak tersimpan di My Picture, kita ke buka pain. Ini seperti ini bentar. Buka pain, nah seperti.
Nah, ngapain? Noting. Nggak ada. Halo Bu Eka. Nah, buka file kemudian di situ tinggal klik paste. Nah, udah dapat tuh. Tuh hasilnya. Bisa kelihatan nggak mereka? Find yang mana Pak? Find Pak. Di ke window itu. Kan ada window tuh di pojok. Biasa di laptop ada window. Yang window bulat. Shopping. Nah, ini hasil ini screenshot. Ini hasilnya nih, hasil screenshotnya ini. Nih. Lihat kan, kelihatan? Enggak, aku enggak kelihatan. Enggak kelihatan, hilang. Hah? Hasilnya enggak kelihatan? Kelihatan. Oh, di bawah, kurang ke bawah. Oh, kurang ke bawah. Ada. Oh, ada di atas. Itu hasilnya, hasil screenshot. Ini hasil screenshot. Nah, jadi itu hasil screenshotnya itu. Nah, sekarang yang mau disakip ya? Ya, Bu Jet, mau disakip video. Video. Nah, video Pak. Aku mah kalau buat videonya udah paham. Dah. Simpen ke drive-nya. Simpen ke drive-nya. Kalau nyimpan ke drive, itu kita klik alamat yang link yang dari Bu Vera. Ya. Kalau udah diklik, itu akan nyambung ke drive yang punya kita. Otomatis. Akan nyambung ke drive punya kita. Nanti di drive kita, itu akan muncul itu akan muncul di drive saya terus tulis Sakip Banten. Tulis Sakip Banten. Ya di ini file ini kelihatan kan? Nah, di ya, drive saya ya? Nah, terus drive ada saya? Sakip Banten. Kalau udah ada Sakip Banten berarti udah diterima. Bukan. Hah? Baru berarti kita udah nyambung ke Sakip Banten, kemudian klik ini tanda plus tanda tambah ada tanda tambah plus baru ya plus. Itu lalu klik pilih upload file filenya ya. Nah, terus kita cari di mana video kita simpen. Tapi itu harus direkam dulu itunya si videonya. Zoom yang kita lakukan itu direkam. Ya, waktu pas itu direkod ya. Ya, direkod. Uh-uh. Nah, kalau udah diklik, udah ditemukan video ya, itu, ajarin. Ya tinggal open aja. Ya, nanti ya. Tinggal proses itu terkirim. Berarti upload file ya? Ya, upload file. Itu langkah gimana? Ngirim video kemana Bu Zet? Jadi duit ambil. Direkam. Lagi Zoom sama anak-anak. Mau ngilang. Di bawah itu ada rekod. Ya udah. Oke, udah. Lagi ngerekam video. Ya oke, rekod berarti merekam video kan? Kalau udah selesai, kan kita end meeting gitu ya. Apa jadi hilang? Apa bu? Pertemuan. Oh, end meeting ya. Meeting. Nah, paham. Nanti tampil untuk video lagi ngerekam. Udah itu. Kan tiba-tiba tampil kan? Apa tiba-tiba tampil rekamannya? Kita cari juga. Ngerekam. Lagi dikirimin. Itu ya Bapak ya? Hah? Kalau di aku seperti itu. Setelah aku selesai, maka videonya tampil ngelengkapin 100%. Ya, jadi... Setelah itu dia akan masuk ke feature. Ya. Baru aku rename.
EKN, Zaita, kelas gitu. Nah, mau setelah itu mau ke drive-nya itu yang buat aku bingung gimana caranya tadi itu. Soalnya ke drive itu terus pas yang pada malam buka itu udah, cuma nggak ngerti. Udah kebuka semua, cuma nggak ngerti gimana masuknya. Gitu. Tapi sekarang udah ngerti kan? Ya, ya tinggal coba. Besok coba. Saya yang belum tuh yang itu kan nampilin draft itu klik mana? Nampilin draft yang pertama sebelum file saya dan plus tadi. Yang penting kita udah tahu linknya Bu Vera. Linknya yang dikasih Bu Vera kita udah tahu. Kemudian masuk ke drive kita. Saya dikirimnya 60 atau 100 ya? Harusnya 100, Mem. 100, Mem. Baru nyambung ke drive-nya yang dari Bu Vera. Bu Dwi harus tahu alamatnya Bu Vera dulu. Nah itulah, makanya itu yang belum ini. Kita belum coba cari. Nanti coba aku kirim, cari. Bu Dwi. Oh. Nanti aku kirim. Ya. Aku udah ngirim. Bu Jack, aku udah ngirim. Di PT ya? Ngirim. Ke Bu Dwi. Itunya alamat dari Vera, udah ngirim. Udah dua-duanya, screenshot sama video. Oh, yowes. Aku udah ngirim. Ya, sekarang diskusi yang lain lagi. Orang mudeng. Ya, aku juga. Udah pokoknya gini aja dulu, yang penting gini aja dulu, yang penting sementara. Lumin, sebelum aku tampil nge-zoom hari Jumat kemarin, kayaknya kayaknya kepikiran gitu. Gimana ya? Akhirnya kan sana sini ke Bu Yuni, ke Bu Vera. Tapi iya benar, kalau setelah tampil baru kita ngerti. Belum ngerti, Bu Min. Iya. Sama Bu Zed, kita juga stres. Saya mah, apa namanya, Wianan sama Bu Yatimah, setelah saya baca, saya ingat sendiri ketawa sendiri, bener-bener ketahuan orang stres nih, yang ditanya, diomongin. Bukan, dari, yes. Karena saya mah, memang materinya enggak prakarya sih, enggak menarik. Ya, enggak mumpuni untuk itu ya, Bu Min. Iya. Lebar, Bu Min. Lompet. Kan capek-capek. Bu Min, kalau bio sih oke aja. Iya, nggak capek-capek. Bu Min, lebih baik ke kelas Maya, udah tuh tampilin video, udah gitu aja. Kalau Zoom kayaknya susah ya. Oh, jadi kita ngerekam aja, rekaman kita baru kita tampilin ke anak gitu? Atau tetap langsung Zoom dengan anak-anak? Zoom dengan anak-anak. Oh, kalau rekaman anak-anak dia ngantuk. Ya udah pokoknya intinya gini aja, intinya kan untuk saya nih terutama nih ya, hari Senin kan besok mau ngajar, ya kan, tiga kali pertemuan full tuh hari Senin. Ya intinya pokoknya pengen bisa komunikasi sama anak, terus kita screenshot, udah kita kirim BA gitu aja dulu lah, yang gitu tadi aja. Kirim video-video saya bingung, ya, masih bingung. Kita udah. Yang penting itu aja. Bu Yun, aku nggak taunya ketemu nih kemarin. Apaan? Tampilannya ada, nama dia ada, semula wajahnya ada, tapi belakangan, aku kan belakang juga ngabsen lagi, belakangan kan namanya doang yang ada, mungkin apa namanya doang yang ada. Ketahuannya aku ke WA juga sama anaknya lain, misalnya foto absen terakhir itu aku panggil namanya, si ini gitu. Tapi aku ke WA juga sama yang lain, coba si ini